Salam sejahtera, selamat datang ke Stadium Hang Jebat untuk kita menyaksikan Liga Super Malaysia 2019, aksi minggu yang ke-6 di antara Melaka menentang Perak. Dan jauh di sebelah sana Ramzi Aziz, peluang untuk Ramzi. Namun tandukan yang dilakukannya tidak begitu menjadi. Lagi kita saksikan sepakan penjuru berada di situ, Markovic dan juga Casagrande. Namun tandukan dari Markovic berjaya dihalang oleh pertahanan Perak. Pastinya Casagrande dan Rachel yang dicari. Dari Afiq pada Casagrande. Peluang kali ini Safiq Rahim. Teruskan Kuzaimi. Terang jauh. Rachel tandukannya mudah untuk Hafizul Hakim. Ya, tugas pertama Hafizul Hakim mudah ditangkap selepas 26 minit ni. Syahrul untuk Nur Hakim. Dilma dalam kawasan penalti belakang ketika ini. Namun Karo Fahmi pantas untuk melakukan tangkapan. Mereka mahu cuba untuk keluar daripada kawasan mereka melalui passing-passing dekat. Sampai itu peluang untuk Melaka kali ini. Rachel dalam kawasan penalti. Kawalan yang tidak begitu kemas dari Patrick Rachel. Lepas Casagrande cuba mencabar Rachel ketika ini. Peluang kali ini Safiq Rahim. Tiga kali dia memiliki peluang yang hampir sama. Dan kali ini tampanannya agak kurang kemas. Dari Safiq Rahim, dari Casagrande berjaya melakukan tandukan. Namun diselamatkan oleh Hafizul Hakim. Ketika ini Syukur Adan naik ke atas. Bantu bahagian serangan. Tolakan untuk Casagrande. Peluang untuk Casagrande. Kali ini tersasar sepakan dari Casagrande. Kurang-kurangnya berada dalam kawasan penalti Perak ketika ini. Dari Safiq Rahim. Fafu mencari Casagrande. Andukan yang berjaya dilakukan. Namun tidak tepat menuju ke gawang gol Perak. Ya, dihalang oleh Hafizul Hakim dan juga Zach Anderson. Ya, satu peluang yang baik, hantaran yang baik oleh Syafiq untuk melihat larian yang dilakukan oleh Casagrande. Memang beliau adalah target man di dalam situasi seperti ini. Tetapi juga kemungkinan dia tidak offside. Saya lihat pertahanan telah kembali ke bawah dan Hafizul Hakim perlu lebih baik dengan timingnya. Fik Rahim untuk Raimi Mano. Start pertama dari Raimi. Peluang kali ini untuk Raimi Mano dalam kawasan penalti. Raisha terlepas pulang. Masih dalam permainan Raimi. Jadi sepakan penjuru ataupun offside. Jadi offside sebenarnya. Agak lewat beban untuk pengadil. Peluang kali ini Syarif Fikri untuk Wanda Lewis. Balik kepada Gilma ketika ini. Peluang untuk Gilma dalam kawasan penalti Melaka. Masih lagi Gilma. Dan itu dia. Wisel panjang menamatkan aksi di Stadium Mang Jebat. Tanpa sebarang jaringan untuk kedua-dua pasukan bagi minggu yang ke-7 ini. Jadi tamat perlawanan di Stadium Mang Jebat. Berkesudahan dengan Melaka 0, Perak 0.